Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kedatangan tamu spesial dari Italia. Mr. Liquimoli. No. Beta 300 2021. Unitnya sold out. Tinggal sisa satu ini aja di Indonesia. Kita spesial no, dibawain tenda hari ini. Mau lihat gak motornya kayak apa? Ini spesial dihidupin buat review kita doang. No, ini motor belum laku sisa satu di Indonesia, oke? Sisa satu yang 2021, lihat kualitasnya. Built in Italy. No. Harganya di bawah 170 juta. Sudah dapat 300 cc, karburator yang sudah pasti super responsif, nyetelnya gampang. Kita review lebih dekat nih. Tuh. Ini asli from Italy. Jadi Italy ini, Beta ini berkomitmen untuk membuat motor, satu produksi motor yang tidak diproduksi di negara lain. Contohnya kayak KTM, Husqvarna dan lain-lain kan ada di tempat lain produksi. Contohnya beberapa part kirim bikin di China segala macam. Nah, kalau ini enggak. Dari mulai nol plastik sampai dengan besi aluminium, semua engine, part engine semua made in Italy. Jadi insya Allah untuk kualitas mantap jiwa. Ini unitnya. Ini bannya sudah pakai Michelin, tipenya yang enduro, soft, medium, medium soft. Oke. Okay. Unitnya kita mulai dari lampu dulu. Lampunya seperti ini yang 2021, teman-teman bisa lihat. Ini tanpa dekal ya, karena ini kan suka lecet-lecet. Dia tanpa dekal berarti kan gak ada lecet. Langsung ke plastik. Ini juga dekalnya simpel banget yang 2021 ini. Untuk knalpot, ini bahannya tebel ya. KTM kan pakai gerigi-gerigi, nah ini enggak, tapi bahannya lebih tebel ini tuh. Kedengeran. Untuk radiator sudah pakai kisi-kisi. Tutupnya lebih rapi walaupun pakai plastik. Ini lebih gampang kalau mau dibuka atau diisi atau dirapihin. Nah, ini model tangkinya seperti ini. Ini model cockpitnya. Oh, ini masih baru ya, jadi semuanya 00. Oke. Okay. Ini model stangnya seperti ini. Beta Factory merek. Untuk shockbreaker ini Jack from Germany. Dia settingannya ada 3. Ribuan kompresi, satu laginya apa, Bro? Nih. Ini ribuan, oke. Ini kompresi yang kecil. Nah, dia ada lagi nih sampingnya nih. Yang gede nih. Ini namanya setelan apa nih namanya nih yang soft. Buat shock ya? Soft. Soft. Nah, ini setelan soft. Dan tadi saya dengar sendiri dari mekanik betanya bahwa untuk motor beta ini satu putaran juga berpengaruh. Jadi dia lumayan sensitif untuk setelan shocknya, kan kalau KTM kan butuh beberapa kali. Nah, kalau beta itu dia cukup 1-2 kali puter itu udah berasa perbedaannya dibanding torsi yang sebelumnya. Nah, sekarang kita mau ngomongin traction control. Orang-orang bilang tuh singkatannya kan TC ya. TC di beta juga ada, teman-teman kalau mau lihat. Nah, ini setelan ini tuh ada dua, guys. Yang ini pada saat hujan, yang ini pada saat basah. Kita sekarang pindahin ke saat basah dulu. Nah, kalau yang basah dia warnanya ini putih. Ini yang saat hujan itu warnanya putih. Kalau yang matahari ini logonya tuh saat kering itu warnanya biru. Oke. Nah, untuk perbedaan mendasarnya logo matahari dan logo awan hujan ini, perbedaannya pada saat suhu kering ini motor posisinya akan lebih liar. Nah, kalau kita lagi main di suhu basah, di cuaca hujan gini,
motor akan lebih smooth dengan perbandingan bahan bakar yang lebih banyak. Jadi biar dia motornya dibikin agak smooth, biar nggak terlalu liar kalau di jalur. Nah ini perbedaan teknologinya ya. Kalau di KTM kan adanya di sini nih, atau di sini TC namanya, TC 1 sama TC 2. Nah kalau ini dia cuman ada di sini di tangki. Nah ini yang 2000 berapa ini? 19 ya? Ayo bro. Wah kesel, hilang. Ini yang 2021, nanti kita test drive-nya yang 2019. Noh, lagi dipakai dulu. Oh iya, ini untuk yang seri ini belum dapat fan ya. Jadi teman-teman harus pasang dulu untuk fan-nya. Ini yang versi enduro. Ini belum dapat fan. Soknya warna hitam. Mereknya ZF from Italy. Bisa dilihat. Ini detailnya keren banget sih ini motor aslinya. Lihat dari agak jauh nih. Oh. Merah-merah. Kita coba hidupin dulu. Wah, suaranya lembut banget, guys. Asli. Oh. Suaranya lembut banget. Knalpotnya kalau teman-teman beli motor ini sudah ada satu set arrow. Arrow. Jadi semua satu set arrow. Mantap, enggak usah ganti knalpot kalau beli motor ini. Berarti cukup PR-nya tinggal pasang fan aja. Untuk knalpot jenis Arrow ini sendiri lumayan susah ya didapatkan di Indonesia untuk yang 2 tak. Cuman ini satu set pabrikan dari sana sudah dapat merek Arrow. Jadi teman-teman gak usah modifikasi lagi untuk knalpot. Harganya kan tahu sendiri lah ya. Pasti satu set di atas 15 juta. Ini sudah free dari sana, alhamdulillah. Suaranya halus banget ini motor asli. Ya baru ya. Beta, dia terkenal dengan smooth. Smooth di bawah. Jadi untuk handling seperti ini dia ringan sekali tuh, lihat. Oh kan? Ini yang makainya emang udah jago juga sih sebenarnya. Kalau kita yang make belum tentu bisa ini. Ini kayaknya orang-orang udah pada kenal lah ya. One and only Mr. Roberto De Auria. Mantap. Gimana mas, kira-kira beta gimana ini? Wih, beta mantep. Mantep ya? Bodinya langsing bodinya. Bodinya gimana? Langsing. Pikirannya cuma body doang. Om gimana om? Lagi nego ya om? Iya mantep. Jadi ini kayaknya ini. Untuk teman-teman saya, tolong ini sudah sold out, lagi di review, ditawar. Aduh. Ini bos bawang ini kayaknya ini. Bos bawang. Bukan, bos ini. Bos apa? Empang. Bos empang.
Jangan nembak dong. Iya. Mobil udah siap. Iya, siap. Ya langsung sawer lah Om kalau gitu. Ya, aja nih. 160 berapa tadi Om? Bro? 65 ya. 165 guys. 2021 300 cc sudah dapat starter tangan. Asli Prom Italia.